Satu gol. Ayo, ayo, cepet om. Iya. Aduh. Mundur. Ayo nyangkut om, nyangkut lempar. Oh ya. Ya. Posisi satu. Terus. Mundur. Ya. Aduh. Dapat lagi 5. Aduh. jangan panik, gas. Maka tadi ganas. Biasa musuh harat. Sut. Nah, gantung. Aduh. Set. Gas. 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 Waduh. 1. Kayak nggak ada suaranya mobilnya, halusnya. Ada bus siapa ya? Iya kah? Aduh. 2-1 gol. Aduh. Ya. Bisa. Ah.
Apa menurut lu PDF, Om? Biar udah ketemu. Oke. Okay. Oke, okay, gas, gas, gas full. Oh, ini pengamatan nih. Angkut. Pol. Be. Semangat. Aduh. Sekilo ini belum lagi ada Jomi, Nah ini lagi dah. Di sini nih. Apa yang lepas? Ini sekarang ada apa?
Ya sehat ya. Alhamdulillah sehat. Begadang 3 hari nyiapin event ini. Waktu tidurnya berkurang. Iya. Luar biasa nih teman-teman dari RC Adventure Samarinda. Satu kolaborasi pertama dengan Situ Sentrum. Harapannya mungkin kita akan siapkan kembali event-event yang lebih besar. Dan tidak hanya mungkin hubungan dengan tiga kelas, mungkin nanti dari RC ataupun dari POS akan mempersiapkan event-event yang lebih unik lagi, lebih berkelas lagi. Mungkin Mas Riki bisa bersiapkan dengan teman-teman di komunitas POS Samarinda. Mohon maaf ya, hubungan off-road Samarinda Scale. Ya, sebenarnya banyak banget komunitas yang ada di Samarinda. Saya juga tergabung di Toys Fotografi, di Toxic, di Makro, dan juga di Miniatur Hobi Samarinda. Sebelumnya kita juga udah pernah menggelar pameran foto mainan ataupun Toys Fotografer kerjasama dengan dua komunitas mainan di Samarinda. Tapi yang paling ini unik banget, saya bisa melihat sendiri mungkin dari sisi medianya nih ya, dari obrol-obrol yang ada di sini. Pengen tahu juga nih Om Riki, ini sebenarnya POS sudah berdiri sejak kapan sih? Ya, terima kasih Mas Mani. POS ini sendiri berdiri di awal bulan Oktober. Oktober tahun 2013. 2013. 2013. Berapa tahun ya? 8 tahun. Iya luar biasa, udah lama banget ini ya. Oke, ngomong-ngomong ini dari tahun 2013 sampai sekarang anggotanya sudah berapa banyak Bu Rigi? Jadi kalau anggota sendiri saya bagi dua dulu ya. Iya, karena ada yang aktif ada yang pasif. Oke. Kalau total aja di atas 30. 30 orang, banyaknya berapa itu dari cuma yang aktifnya itu. Aktifnya ini bervariasi sih Pak, yeah. Jadi, karena kan teman-teman ini banyaknya juga pekerja. Gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah nggak ada stop, jalan terus. Iya. Emang salah satunya harus banyak kegiatan nih, biar ada ketemu. Ya walaupun memang punya kesibukan masing-masing ya. Iya. Namanya kita bekerja, mungkin ada kalanya tidak bisa ikut. Jadi ya, ada kalanya nih bisa kumpul bareng-bareng. Kemudian nih, saya juga tadi dapat bisikan dari teman-teman. Ini kisarannya, harganya di kisaran apa ini Om? Ini termasuk bodi mahal ini kalau menurut saya. Bisa diceritain kali, jadi bocorin sedikit harganya berapa gitu. Mungkin akan saya jawab jadi kalau bilang hobi ini saya bagikan dulu Pak ya. Hobi ini bagi dua Pak, hobi umum sama hobi khusus. Oke. Kalau umum kan mobil, motor, sepeda bisa dipakai. Iya. Kalau kita ini termasuk salah satu di MCF Center ini kan ke hobi khusus Pak. Oh iya. Jadi kalau untuk menggunakan kisaran harga, harga bervariasi. Oh aku bervariasi. Bervariasi tergantung dari brandnya. Jadi ada motonya juga mungkin sama mungkin di komunitas-komunitas lain juga ada harga, ada rupa, ada kualitas. Oh gitu ya. Berarti nggak bisa dibocorin? Kalau dibocorin kira-kira dari yang umum yang kita dijangkau untuk 1/10 ya. Iya. Jadi kan ukurannya ini 1:10 dari mobil aslinya. Oke okay, oke. Okay. Nah jadi yang paling terendah itu di kisaran yang sudah siap main itu di 2000 lah. Di berapa? Di 2000. Di 2000? 2000 kalah. Wah. Bukan rupiah lah. Saya biasa di kis di harga 150 tapi dengan 150 itu udah mahal banget. Aduh sana nih, harus sedikit-sedikit ini. Tapi saya juga harus mematahkan itu, kata orang lagi dibilang mahal lah ya. Oke. Jadi saya harus mematahkan itu. Jadi kalau sekarang dilihat dari teman-teman nggak semuanya orang gitu yang belum ini. Cuma karena mereka punya keinginan lah. Iya. Hobinya sama, jadi ya itu sudah lah. Pokoknya caranya ya. Caranya bagaimana yang penting bisa realisasi. Bisa. Oke, ini mungkin banyak yang bertanya nih dari pengunjung City Centrum. Atau juga mungkin teman-teman saya juga tadi tanya, ini cara bergabung di satu komunitas BOS ini ada caranya harus menghubungi atau mungkin ada media sosial yang mungkin nanti teman-teman ataupun pengunjung bisa lihat di Instagramnya apa, di Facebook ataupun ada kantor sekretariat mungkin ataupun ada kontak person yang bisa dihubungi, bisa dijelaskan Om? Kalau untuk media sementara yang di media sosial itu memang ada tantangan sedikit Pak. Jadi kita pakai halaman, halamannya baru tetap dengan nama yang sama berdua untuk teman-teman yang sesuai FB-nya.
kalau Instagram sudah ada, yang lainnya sudah komunitas Pak dari nomor. Jadi kalau untuk bergabungnya Pak, simpel aja. Simpel ya? Simpelnya gini, tidak perlu harus punya unitnya atau RC-nya dulu deh. Ini junior-junior junior di komunitas bos tadi ya, RC Adventure Inmall. Untuk penyerang hadiah silakan fotografernya kasih kode 1, 2. Iya, kebetulan juga kita undang dari Tegalung sama Botak gimana dia? Ah, Tegalung sama Tegalung ya? Iya. Oke, silakan Om Ilham. Kemudian juara kedua dengan waktu tempuh tadi 01.50 jatuh kepada Om Rustam. Om Rustam. Hei, mana mainnya Om tadi ya? Hei. Siap. Iya ada ya Om Rustamnya ya. Oke siap, dikenal ya Om Rustam dari Samarinda, ini Pak. Ini dari yang apa? Dari Samarinda, yang YouTube-nya Bapak ini di yang sering main di YouTube, iya. Ini beliau ya. Ini yang konten kreator dari sebuah komunitas. Selanjutnya, ini yang ditunggu-tunggu. Juara satu dari kelas Hard Body dengan waktu tunggu tadi 01.27.09 atas nama Om Arif RDS. Sponsornya ini sponsornya ya. Luar biasa sponsor dan juga saya minta ini karena sini.